gapai kemuliaan, kemuliaan bulan Ramadhan. Marilah gapai kemuliaan bulan Ramadhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti menginginkan keluarga yang bahagia. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Bahagia keluarganya, maka insya Allah akan bahagia hidupnya. Begitupun juga dengan rumah tangga. Rumah tangga itu adalah tangga berharga untuk menggapai surga. Maka ketika kita memahami rumah tangga, setidaknya ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama, rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama. Ya. Saat kita berumah tangga, maka di saat itu kita mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena setiap kebersamaan kita di rumah tangga mengundang banyak pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Interaksi dengan keluarga, ibadah. Mencintai keluarga, ibadah. Menyayangi keluarga, ibadah. Saling menghargai di antara keduanya, itu adalah ibadah. Maka wajar, karena rumah tangga itu ibadah, setiap kebersamaannya mengundang rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semakin percaya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan di rumah tangga, itu akan menjadikan kita mendapatkan kebaikan dalam hidup kita. Makin sayang kita kepada rumah tangga kita, maka Allah makin sayang kepada kita. Makin sayang kita terhadap anggota keluarga kita, maka semakin mudahlah urusan kita. Maka rumah tangga itu adalah ibadah yang paling lama. Yang kedua juga yang harus kita pahami bahwa rumah tangga itu adalah sekolah yang paling lama. Artinya apa? Karena rumah tangga ini adalah sekolah yang paling lama, berarti tempat belajar yang lama. Kalau belajarnya lama, saat kita mau naik kelas, arti kita pun juga harus melalui ujian juga dalam menjalaninya. Maka begitu besar pahala yang Allah siapkan untuk rumah tangga, untuk kita yang berkeluarga. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar rumah tangga kita bahagia? Apa rahasianya agar rumah tangga kita bahagia? Yang pertama, jika ingin rumah tangga kita bahagia, berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan rumah tangga itu sebagai jalan untuk mendekat taat kepada Allah. Jadikan kebersamaan di rumah tangga itu sebagai titian hari untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kamu sekalian siapa? Pasangan. Agar apa? Agar engkau mendapatkan rasa tenang, agar engkau mendapatkan rasa cinta, agar engkau mendapatkan rahmat dari Allah dengan rumah tangga yang engkau hadirkan. Maka saat berumah tangga, jadikan rumah tangga sebagai jalan dan tangga untuk mendekat kepada Allah. Ibadahnya dijaga. Salat berjamaah dengan keluarga kita. Lihat bagaimana kualitas ibadah keluarga kita. Bayangkan kalau di rumah menghadirkan kebersamaan dalam ibadah. Suami, istri, anak menghadirkan kebersamaan. Salat berjamaah di rumahnya. Kemudian mengaji di rumahnya. Saling belajar di rumahnya. Masya Allah. Setiap detak-detiknya di rumah tangga jadi jalan untuk makin dekat sama Allah. Dan itu yang mengundang kebahagiaan. Dan itu yang mengundang keberkahan. Ingat, rumah tangga bahagia tak diukur dari banyaknya harta. Rumah tangga bahagia
tak diukur dari tingginya pangkat jabatan. Rumah tangga bahagia tak diukur dari seberapa mewah kehidupannya. Tidak. Tapi rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti yang kedua, agar rumah tangga kita bahagia adalah saling mencintai di rumah tangga. Suami mencintai istrinya. Istri mencintai suaminya. Siapakah suami yang paling baik? Kata Nabi, khairukum, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya seorang suami yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku. Seorang istri, jadi istri yang solehah. Dia tak ada suaminya. Dia menyenangkan ketika dipandang oleh suaminya. Dia mampu menjaga dirinya. Dan dia tidak menyelesaikan semua pemberian daripada suaminya. Insya Allah, rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang saling. Saling melengkapi, saling mengisi, saling mengerti. Dan saat kita mengisinya dengan kebaikan, maka disitulah rahasia rumah tangga bahagia. Semoga semua rumah tangga kita oleh Allah dianugerahi kebahagiaan. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah kelak Allah kumpulkan keluarga kita sampai ke surganya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.